Habis itu L4 dulu ya, sini. Nih. Sini ya. Oh, 35. Tekannya sampai dia putih. Tangan kan merah nih ini ya. Tekan tuh kan. Kan putih dia setengah. Itu ya 35 Pak ya. Nanti Pak lanjutkan di rumah, tak ajarin dulu ya Pak ya. Habis itu yang tadi, dua jari dari sini. Ini kan dua jarinya dia kan. Sama saya kan, jangan dua jari Bapak, dua jarinya dia ya. Ini pergelangan tangan. Ini dua jari. Ini. Tiga jari, tujuh jari dia. Itu ada ininya? Harus putih atau gimana kayak tadi? Sama bukan? Gini, sama gini dia. Oh. Itu boleh, gini-gini juga boleh, gosok-gosok juga boleh, gini-gini juga boleh. Oh. Karena kalau tukang pijit kan gini-gini dia. Boleh. Itu yang kedua, Pak ya. Kemudian titik LU1 di dada dia. LU1 di depan paru dia. LU1 buka bajunya. Ini kan tulang ini ya. Satu sekitar sini lah. Enak rasanya di ini ya. Ini kan? Yeah. Enak ya. Sini. Jadi satu sekitar sini lah. Sejajar dengan tulang yang satu. Kemudian CP17. Kalau CP17 itu pertengahan susu kiri dan kanan. Ini kan sini. Ini CP17 sama juga. Gini boleh juga gini. Ini kalau di sini gini aja dia. Boleh. Di situ apa CP17 dia di kaki dia. Kaki. Okay. Di kaki dulu. ST L3 mata kaki, ini mata kaki sini buka ini ya, itu mata kaki, kaki. Ini, ya di sini, oh di bawahnya ya, ini di mata kaki itu kedua kakinya, iya kedua kaki ini karena banyak nih Pak. Ya Pak, yang mana aja boleh di. Lakukan belakang mata kaki. Ini dia lakukan belakang mata kaki. Ini ya. Tuh, habis itu. Satu-satu sudah B 15. ST40 yang tadi itu lupa. ST40 yang saya bilang tadi. Ini kan, ini sama ini. Ya, di tengahnya ya. Kemudian ST36 boleh juga untuk daya tubuh Pak ya. Ini di empat jari di sini kan, kemudian keluar dia, keluar. Makanya kalau orang sesak itu kan dia diginiin kakinya sama dia, lebih enakan kan, ternyata di sini memang banyak titik-titik untuk pernapasan, untuk daya tubuh di sini ada. Habis itu ST40, sekarang ST36, ST40, ini tadi ke 13 sudah, SP4. SP4 sama juga untuk sesak. Ya. Nah, sekarang bangun sekarang. Ini BL13. BL13 itu. Ini di sini penjelasannya. 1,5 cm.
lateral vertebral di sini 1,5 cm. Ini kan di sini Pak ya, 1,5 cm lah, enggak sini mungkin kan. Yeah. Terus keluar nih sini. Oh. Enak rasanya digigitin? Enak? Oh, senang dia, enak ya. Nah, nanti Bapak pijat-pijat di rumah aja ya, nanti dia Pak ini. Ya, kalau untuk pilek kan sudah ingat tadi. Iya, itu. Sini sama sini. Sama hidung. Ya, nanti Bapak yang pijat biar kamu sembuh ya. Sudah. Sudah, terima kasih. Iya, itu dulu untuk sesek sama batuk dulu. Iya.